Siap sedia dengan tiket-tiket pertarungan, saudara-saudara. Kini tumpuan kita ke pintu pelepas. Nantikan starter, itu dia pintu pelepas sudah pun dibuka. Nampaknya Things Big terlambat di sana. Sementara itu perebutan beberapa ekor kuda terus saja meluru berada di hadapan. Ketika ini menyaksikan Gold Dream terus berada di hadapan. Sementara itu mengejar di tempat yang kedua di sana Forever Princess. Sementara itu tempat ketiga Kestri Kenabalu diikuti oleh Santa Glory Picasso, Silver Rock dan juga Grand Lady Mrs. Lips di samping Lucky Express kekal di kedudukan yang keenam ketujuh di sana. Hampir 450 meter ketika ini Forever Princess terus kekal berada di hadapan. Sementara itu Gold Dream di tempat yang kedua mengejar di tempat ketiga Water Princess, tempat yang keempat di sana persaingan, dan juga Sunday Glory di tempat yang kelima. 300 meter mereka menuju ke garis lurus bagi memenangi perlombaan ini. Kekal ketika ini Gold Dream sudah pun berada di hadapan. Sementara itu saingan di tengah-tengah di sana kita saksikan juga ketika ini 50 meter menamatkan perlombaan. Lucky Express ketika ini di tukuan yang kedua, dan juga Things Big berada di luar di sana. Apakah memenangi perlombaan ini Gold Dream, dan tempat yang kedua Things Big. Sementara itu tempat ketiga Lucky Express, dan tempat yang keempat di sana semua tadi beberapa ekor kuda termasuklah sebentar tadi kita saksikan